my feet. Step in style. Walk in wellness. Sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima bahwa kita harus bersatu. Kita harus kompak. Kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan kita. Boleh berbeda pendapat, boleh berpartai politik, boleh mengikuti pemilu setiap 5 tahun, habis itu sudah berangkulan. Bahwa nanti akan bertanding lagi, beliau bilang, udah bertanding lagi, tapi selesai pertandingan, kita berangkulan membangun bangsa. Beliau selalu sampaikan itu, bahwa persatuan, kesatuan, kekompakan itu adalah modal terbesar kita untuk mempercepat bangsa ini menuju, menuju cita-cita yang selama ini kita inginkan. Kunjungan selanjutnya mungkin dari DPD setelah dari Pak Prabowo, kemana lagi diperlukan? Ya, saya tadi juga kebetulan di sela-sela pelantikan pimpinan MPR, kami juga tadi merasa tersanjung juga tadi langsung bisa bicara dengan Pak Presiden Joko Widodo. Beliau menghubungi lewat telepon, beliau mengucapkan selamat karena beliau masih ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di daerah beliau sampaikan selamat, ke depan harus, intinya ke depan itu harus lebih guyup, lebih baik, sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ke depan itu tensi politik kita harus kita kontrol dengan baik, sehingga benar bahwa modal terbesar kita itu solid, kompak, bersatu. Ya, tanpa mengurangi ya dinamika, ya, kekritisan, tapi kalau tujuannya sama pasti semua akan menjadi gampang. Mungkin teman. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas.